Halo pemirsa, kita lagi. Nah, ini aku lagi di tempat giler. Halo pemirsa, sekarang kita lagi keliling. Sekarang aku lagi di tempat giler. Pak, udah berapa lama sih dagang cilor? Oh, udah tahun. Apa bedanya cilor sama cilor? Cilor bunyinya pakai bumbu bakar. Iya. Pakai kecap. Kalau cilor? Cilor pakai telur digoreng. Wah, pasti enak ya, Pak. Enak. Itu anak-anak muda sekarang baru keren cilor. Oh, gitu. Jadi di apa? Kayak anak-anak muda, dewasa lah. Bapak udah dagang kayak gini udah lama? Setahun. Ini siapa, Pak? Kalau saya Sugino Handoko. Iya. Pirsa, ini cilornya. Iya. Sekarang aku mau nyobain nih cilor Bapak Handoko. Rasanya enak banget tuh, Pirsa. Jadi rasa cilor ini rasanya asin, terus ada campuran telur, gurih, begitu manis. Begitu tuh pokoknya enak banget deh ini cilornya. Pak, kalau harga cilor ini berapa sih, Pak? Kalau harga cilor 1.000. Nah. Jadi kalau umpamanya di atas 5.000 ya ada tambahannya gitu. Oh gitu, Pak. Ya. Enak banget rasanya, Pak. Ya. Kalau rasa suka, bumbunya, rasanya apa? Kalau rasa bumbunya ya paling enak itu ya ada gurih manis asin, terus ada balado, keju manis, ada jagung. Nah, patokannya ini di Jalan Puri Kemayoran. Kalau jualannya itu dari jam berapa sampai jam berapa ya, Pak? Saya biasanya dari jam 8 malam. Ya, paginya saya kan jaga, ya kan? Jadi habis jaga, saya menjaga jualan cilor ini jam 8. Oh, jam 8. Sampai jam 12. Ya. Wah, jam 12 malam ya, Pak? Seperti ini. Hebat ya Bapak ini, pemirsa. Ya. Halo pemirsa, jangan lupa ya kalau misalnya kalian pada ke Kemayoran, jangan lupa mampir ke tempat Bapak Handoko. Cilornya Pak Handoko, tempatnya di depan Puri Kemayoran. Jangan lupa ya pemirsa. Sekarang aku mau keliling lagi, ikutin aku terus ya.